Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung saja join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjuangkan saham. Hasil analisa saya tetap perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC underscore saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan -saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya untuk kondisi ESG tetap sama di harga 6914 kurang B dengan persentase plus 1%, persen secara stokastik sih di sini kelihatannya ada dead crossing ya tipis dan sementara masih range di area 90 dan juga tetap untuk kondisi ISG ada gap di harga 7156 dan 7200 yang dimana gap itu cepat atau lambat harus ditutupi kalau kita lihat dari peluang ISG secara momentum sih ada potensi untuk koreksi ya koreksinya dengan target area demand 6.680 hingga 6.732. Itu merupakan target correction-nya. Tapi kalau memang dia berhasil breakout support, berarti ya potensi untuk bergerak melemah kembali menuju harga 6.524. Nah, mungkin segitu dahulu kondisi ISG ini sudah kelihatan adanya rejection. Kalau ada valid swing high, berarti kita waktunya exit di market yang memiliki market cap besar dan berpengaruh dalam kondisi ISG kita, seperti contoh GoTo. Next, di sini ada saham BMAS. BMAS hari ini closing di harga 630 dengan persentase minus 3,08 persen. Sementara kalau saya lihat untuk BMAS juga sudah berhasil eh, ini ya berhasil breakout kurang lebih di harga 670 itu merupakan area support dia juga berhasil breakout. Perhatikan ya dan perlu diwaspadai bahwa area resisten dari BMAS di harga 655 hingga 660 itu juga bisa. Dan kelihatan kalau memang stokastiknya masih bisa bertahan menguat dan belum dead crossing, nggak apa-apa. Dipertahankan saja, nggak ada masalah. Untuk meminimalisir ke loss, ya teman-teman bisa exit saja. Kalau memang closingnya di bawah harga 620 untuk BMS bisa exit, tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 620 ya boleh di hold. Berikut merupakan resistance dan support dari BMS. Kita next di sini ada Samsung F. Ya. Sama closing di harga 630 dengan persentase minus 6,67 persen. Secara asik sih kelihatannya di sini ada dead crossing ya. Dan untuk area supportnya di harga 650. Kalau memang dia uh, ini sekarang menjadi resisten ya karena juga sudah berhasil di breakout. Menurut saya sampai potensinya masih kurang bagus ya karena e, dilihat dari daily time frame di sini menunjukkan ada dead crossing tadi sudah sempat diangkat naik ke harga 730 tapi ya kalau losingnya melemah kembali di harga 630 which is yang enggak seberapa bagus tapi kalau mau <tuh> untuk beli sore jual pagi sih bisa karena ya ini dilihat ada range-range besar ya dimana bisa dijadikan sebagai potensi acuan seperti itu ya jadi untuk saham F mungkin segitu dahulu kita lihat sih di sini range-nya ya cukup besar ya 6% ya jadi untuk saham F segitu dahulu ya. Kita lanjut di sini ada saham aksi. Aksi hari ini rebound 25%. Kita lihat dahulu dari broker summary karena ya yang paling efektif ya dari broker summary bukan dari technical. Nah, sebentar kita cek dahulu untuk aksi ya. Kecil-kecil ya sebenarnya yang aku hari ini ada LG, YP dan PD itu kecil-kecil ya dananya distribusi ada ini dan SQ. Jadi enggak seberapa liquid kalau saya bilang. Next di sini ada saham PSSR. PSSR closing di harga 3690 dengan persentase minus 4,9 Nah, ini merupakan hal yang menarik dari PSSR tuh ya, bisa diperhatikan. Bisa diperhatikan di sini. Kita lihat dahulu dari weekly chart. Bisa dimasukkan ke watchlist seharusnya ya. Dia juga sudah berhasil retest kurang lebih di MA21 di garis biru. Kalau memang semuanya BSSR berhasil breakout support MA21-nya di garis biru, berarti berpotensi untuk melemah dengan target MA34-nya secara weekly chart. MA34-nya di mana? Kalau saya lihat di harga ratusan eh, 3400 an ya 3400 an kita coba cek dulu dari fibonacci Retracement ya ini bisa dijadikan sebagai area support kalau saya bilang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita cek daily time frame. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, secara momentum ini ada potensi untuk terjadinya golden crossing. Dan bila kalau memang ada golden crossing, ya berarti berpotensi menguat dengan tujuan untuk menutupi gap di atas. Untuk SSR, segitu dahulu. Kita lanjut di sini ada saham Pewon. Pewon closing di harga 500 dengan persentase minus 0,99 sementara untuk pewan Pewon ada resupport di harga 470. Kalau memang Pewon berhasil breakout area tren ini atau garis tren ini lagi, berarti ya ada potensi untuk bergerak up lagi. Sementara Pewon masih membuat higher high dan higher low, which is good, masih bisa di-hold, ya seperti itu prospeknya masih oke okay sih untuk Taiwan ini. Meskipun dia nggak berhasil menembus 600, tapi uh, tetap ketahan di area mas 90 atau garis mas 90, which is masih bagus. Kalau memang dia koreksi, seumpamanya so, ya, ini adanya dead crossing, saya rasa uh, next supportnya di 490 ini sudah banyak penjaganya. Jadi untuk Taiwan, segitu dahulu ya. Kita next di sini ada saham SMDR. Tuh, untuk SMDR ini 3200 tuh ini all time high ya seharusnya all time high jadi nanti bisa ditulis komen saja kalau memang perlu dikoreksi apakah ini all time high atau enggak yang jelas saat ini dia breakout resist dengan confident volume juga cukup tinggi ditutup di harga 11 seharusnya sih ada potensi untuk melanjutkan penguatan harga ya kalau memang besok ditutup closing seharusnya besok bisa diangkat naik terlebih dahulu kita cek dari broker summary untuk SMDR yang aku ada YP, AK, dan GR, di distribusi ada SQ, KK, dan BK. Perhatikan di sini rata-ratanya, dan ya diiringi dengan retail-retail di bawah ya. Rata-rata 3156 untuk broker YP, dan earning closing di 3200 kurang lebih ya. Rata-ratanya sudah di bawah daripada harga closing hari ini. Oke, jadi untuk SMDR, segitu dahulu. Next, di sini ada saham ESIP. Asset closing di harga 107 dengan persentase plus 1,9% tuh ya sesuai dengan tren yang saya buat bahwa asset masih ranging range di, di, area sana saja. Selama dia masih bisa bertahan di atas trend line ini ya boleh di hold dengan batas toleransi di harga 102. Jadi kalau memang asset masih bisa bertahan di atas 102 ya nggak apa-apa di hold, tapi kalau memang sudah breakout 102 ya boleh lepas ya bisa exit. Apa-apa sih untuk kalsip uh, untuk ACIP masih boleh di hold, targetnya sih 125, 130 di arah sanaan. Kita lanjut di sini ada sampai BNI. BNI closing di harga 9.075 dengan persentase plus 2,54 persen. Untuk BBNI ini sudah di area taking profit ya, kalau saya bilang. Dilihat di sini sudah adanya perlawanan dari segi momentum, kalau memang ini dead crossing berarti potensi atau koreksi terlebih dahulu. Untuk BBNI yang sudah bisa taking profit, segera taking profit saja, karena ini menurut saya sudah di area taking profit, nggak tahu lagi kalau memang dia bisa tembus naik lagi ke 9.600 hingga 10.000 ya tentu saja perlu dukungan dari kondisi ISG. Tapi kalau teman-teman perhatikan tadi pembahasan saya di ISG eh, di awal video ya sudah saya jelaskan, nanti bisa dicek sendiri ya. Kita lanjut di sini ada sama Adru. Adru closing di harga 3.200 dengan persentase plus 1,59 persen, sementara untuk Adru Ya masih bergerak ranging dan juga membuat higher high, uh, sorry higher low. Ya bisa dilihat higher low. Uh, secara momentum di sini ada potensinya terjadinya golden crossing. Tadi sempat di turun ke 3.130. Kalau memang itu berhasil berikut 3.210, ya berarti potensi lanjut up lagi dengan target 3.350. Ya 3.350. Tapi menurut saya kalau teman-teman mau beli sih bisa tunggu saja di area demand kota Kumbu ini baru bisa dibeli kalau sekarang sih masih bisa wait and see ya agar lebih aman untuk stop loss 2980 bisa di stop loss. Next di sini ada saham Friend. Friend closing di harga 77 dengan persentase 0,0%, sementara untuk Friend kalau memang Friend masih bisa membuat higher low dan membuat higher high, berarti ya masih boleh dipertahankan. Tapi kalau memang Friend malah breakout trend line ini yang sudah saya buatkan barusan ya berarti bisa di E, pertimbangkan lebih lanjut ya untuk di hold atau enggak. Tapi yang jelas kalau dia membuat air low ya boleh di hold. Gitu saja untuk friend. Demand tetap 74 hingga 77, resisten 82 dan 86 sementara masih bergerak di bawah puluh 90 34 dan 21. Kita next di sini ada saham Mtek. Mtek closing di harga 18.75 dengan persentase minus 1,06%, sementara untuk Mtek area supportnya di harga 18.25 ya. Itu support 18.25. Kalau memang 18.25 berhasil di breakout, berarti ya ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 17.25. Tapi kalau memang 18.35 masih bisa bertahan, masih bisa membuat rejection, masih bisa menguat, ya nggak apa-apa di hold karena ada potensi untuk terjadinya pullback menuju 2080. Jadi untuk MTEX gitu dahulu masih bisa wait and see ya. Kita lanjut di sini ada saham MLPL. MLPL closing di harga 182 dengan persentase minus 1,09 Sementara untuk MLPL kalau saya bilang 166 ini merupakan area support, which is ini merupakan rasio Fibonacci juga dengan target besar, dengan target jangka panjang. Ini kalau saya bilang MLPL targetnya di harga 138 karena ini merupakan Fibonacci retracement-nya itu rasio terjadinya rejection di area sana 138. Which is kalau saya bilang setelah dia membuat rejection 166 berarti berpotensi untuk bergerak up 189 dengan tanda kutip untuk pullback. Setelah pullback ada potensi terjadinya rejection dan lanjut turun lagi. Itu dari segi pandangan saya nanti bisa bisa dibuktikan sendiri karena semua orang yang di grup premium yang sudah request mengenai MLPL ini sudah saya katakan bahwa ini masih downtrend ya, masih downtrend. Kalau teman-teman yang request MLPL yang baru lihat MLPL sekarang ini baru tahu infonya ya berarti terlambat gitu ya. Jadi untuk MLPL yang mau TP sih bisa segera ya. 189 tadi juga sudah retest 188. Kita next di sini ada saham Telkom. Telkom closing di harga eh, 41.50 dengan persentase plus 0,97 Sementara untuk Telkom sempat ada sideways di harga 4.040 hingga 4.170, which is itu merupakan area demand-nya yang mau beli bisa dicoba. Kalau memang dia breakout 4040 ya bisa di stop loss gitu saja. Kalau memang dia masih bisa bertahan ya boleh di hold. Berarti ya ada potensi untuk bergerak up. Ya tentu saja ini ya juga diiringi dengan kondisi ISK kita. Kalau ISK kita ya masih belum bagus ya bisa wait and see. Sementara memang ada gap seperti ISG kita juga, ada gap di harga 4560 hingga 4620 untuk Telkom. Jadi ya sementara yang mau untuk fast rating ya jangan diambil dulu, tapi kalau mau long term untuk value investing ya apa, apa. Kalau dia turun top up lagi, top up lagi. Tapi ya tunggu momentum ya, kalau memang masih kadarnya masih bisa turun lagi ya jangan dulu nanggung nanti. Itu saja untuk Telkom. Kita lanjut di sini ada Sam Kios. Ya sementara closing di harga 302 kalau saya bilang nggak seberapa liquid dan masih downtrend ya. Ini untuk kios ya. Karena ini juga saham lama saya. Which is ya ini masih downtrend. Ini pantul terus ke RMA di 21 kepantul terus nggak berhasil untuk menembus SMA 90 yang dimana itu masih dalam kategori strong downtrend. Nah, untuk kios ini kalau masih down, strong downtrend ya nggak seberapa bagus kalau mau dipertahankan dan ya nggak terlikut kalau saya bilang. Jadi no recommend ya, no recommend sama sekali untuk kios. Kita lanjut di sini ada samlak. Luck. Lah luck closing di harga 238 dengan persentase plus 5,31 persen. Secara teknikal ini masih downtrend, ya. Secara teknikal masih downtrend. Secara volume di sini ada volume besar. Kita cek dahulu saja. Dari lah menurut saya masih lebih efisien kalau kita perhatikan dari broker summary ya. Kita lihat siapa yang akumulasi, kita lihat siapa yang distribusi, klak. Di sini ada CCX dan NI yang paling banyak akumulasi, kurang lebih rata-ratanya 240,6, 241,3, 242, distribusi ada AO, KK, dan CP. Jadi untuk klak bisa diperhatikan broker summary-nya, kita lanjut di sini ada saham RMKE. Nah, untuk RMKE hari ini naik, kurang lebih atur jekat ya, dan volume hari ini juga sangat tinggi sekali, ditutup outdoor cek atas kurang lebih di harga 665 area demand di 490 juga sudah berhasil di breakout langsung diiringi dengan volume yang cukup tinggi kurang lebih naik 13% dan hari ini outdoor cek atas nah bagaimana prospektusnya untuk uh, RMKI kita lihat dahulu dari volume yang tinggi ini tanggal 12 Mei kita cek dari broker summary ya kita coba cek dari broker summary untuk RMKI dari tanggal 12 Mei Nah, 12 Mei kurang lebih AK dan BK ini masih punya barang rata-ratanya 539,5 545,9 dan distribusinya ini mungkin retail-retail ya yang scalper-scalper gitu-gitu yang punya barang sebelum tanggal 12 ya ini sudah distribusi. Gitu saja untuk AK ingat bandar tidak menggunakan satu broker tapi banyak broker. Oke. Okay itu saja untuk RmK ya kalau mau dilihat dari Fibonacci retracement ya ini sudah melebihi target tuh 665 sudah di area profit ya itu saja untuk RMK kita lanjut di sini ada saham Slis Slis hari ini koreksi minus 0,9 persen sementara volume juga besar kalau saya bilang ya ide ini akumulasi atau distribusi ya nanti bisa diperhatikan kita coba cek dulu dari broker summary-nya. Nah untuk slice kita cek dulu dari broker summary, yes karena kalau saya lihat ini ada distribusi atau akumulasi, jadi kita cek saja slice, Nah di sini lebih condong ke distribusi ya, tapi juga bisa jadi salah satu faktor akumulasi karena ya broker nggak menggunakan satu, uh, sorry bandar nggak menggunakan satu broker ya. Perhatikan sendiri nih uh, datanya sudah saya berikan, nanti bisa dianalisa kembali. 538 hari ini average price dari CP distributornya ada AR rata-rata 539. Kita next di sini ada sampai ya Nah, untuk Pegas hari ini closing di harga 1695 dengan persentase plus 9%. Kurang lebih dia berhasil breakout resistance, 16.25 berhasil di breakout. Kalau memang seperti itu kejadiannya, berarti ada potensi untuk bergerak up lagi tuh dengan target 1850 hingga 1900. Volumenya cukup besar sekali ya. Jadi ya ini potensi tinggi sekali untuk PK selanjutnya naik lagi menuju 1850 hingga hingga 1900. Kalau lebih targetnya 9%, turunnya rasionya 4%, 1 banding 2 masih oke okay lah boleh diambil untuk PK ya. Kita lanjut di sini ada saham Arci. Versi closing dari 392 dengan persentase minus 1,51 persen. Secara stokasi kelihatannya di sini berpotensi untuk breakout area support 390. Dan kalau memang arti semuanya berhasil breakout 390, kita ada batas toleransi kurang lebih di 380. Dan kalau memang 380 masih di breakout, ya berarti ya kita bisa exit saja karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga lebih dalam dan juga masih dalam fase downtrend dan uh, kategori strong uh, strong downtrend ya seperti itu stokastik di sini kelihatannya golden, uh, sorry, dead crossing jadi kurang bagus kalau kita hold terlalu lama next di sini ada saham SSP SSP closing dari harga 292 dengan persentase minus 4,58 persen hari ini ya volumenya cukup besar dan masih dalam kategori strong downtrend area resisten 304 enggak berhasil ditembus malah uh, malah rejection ya dan berpotensi untuk menuju area supportnya di harga 280 kalau saya bilang karena di sini sih ada dead crossing ya jadi berpotensi melemah ya kalau saya bilang untuk ISSP kita lanjut di sini ada saham wins wins closing di harga 194 dengan persentase minus 0,51 persen secara tren besar sih masih strong masih bisa dianggap downtrend eh sorry masih bisa dianggap uptrend ya karena dia berhasil menembus MA34, 21, dan 90, dan kelihatan di sini, MA34 dan 21 satunya juga sudah mulai golden crossing, which is masih bagus ya potensinya. Kalau teman-teman mau beli, bisa saja tunggu saat dia koreksi, karena sistem saya by all weakness, ya tunggu ketika dia koreksi, lihat target Fibonacci rasionya, baru bisa entry lagi, baru bisa buyback lagi. Sementara untuk Quincy sudah naik terlalu tinggi, yang mau taking profit sih sudah mulai bisa ya, Next di sini ada saham Elsa. Elsa closing di harga 292 dengan persentase plus 0,69 persen. Sementara untuk Elsa juga support di harga 274 hingga 280, resisten di 294. Kalau 294 di break ya lanjut up lagi ke 310. Nah untuk Elsa kalau saya bilang Sementara mungkin masih sideways saja. ya sementara masih sideways eh, di area 280 hingga 300 ya di arah sana jadi 20 rupiahan bergeraknya masih range-range di sana saja masih sideways tapi kita lihat darut dari weekly chart nah di sini masih membuat higher low ya kemungkinan besar nanti ada potensi terjadinya pola eh, ascending triangle ya kalau saya bilang ya nanti bisa dilihat saja tapi yang jelas saya ini masih membuat higher low tuh bisa kelihatan ya untuk ESA segitu dahulu, kita lanjut di sini ada saham SRTG. SRTG sementara closing di 3110 dengan persentase minus 0,96 Secara stokastik di sini kelihatannya ada potensi terjadinya dead crossing ya karena ada perlawanan momentum. Selama SRTG bertahan di atas 3060 saja masih boleh dipegang, tapi kalau memang dia breakout 3060 kita masih bisa toleransi dengan garis EMA 90-nya di garis hitam ini di harga 3000 kurang lebihnya. Kalau memang dia breakout 3000 baru kita bisa exit karena ada potensi untuk bergerak lanjut turun lagi menuju 2650 hingga 2720. Gitu saja ya untuk SRTG. Kalau mau beli sih ya bisa wait and see dulu ya sementara waktu bisa wait and see. Nggak kalau dia membuat rejection yang kuat baru bisa entry atau enggak ya tunggulah konfirmasi ya kalau ada swing swing low valid baru bisa entry. Kita lanjut di sini ada saham STAA. STAA closing di harga 1100 dengan persentase 9,45% sementara baru IPO masih bergerak naik terus. Nah, kalau seperti ini nggak bisa ya teknikal, kita cek dulu dari broker summary untuk STAA. Nah, STAA yang aku baru ini ada AK tuh akal lumayan banyak ya AK dan BK ini lumayan banyak 13,1 m, 7,4 m dengan rata-rata harga 1.087 dan 1.094. Nah ini bisa di follow kalau teman-teman yang biasanya follower e, broker AK dan BK bisa lah diikuti. Yang distributor e, distributornya ada 5 broker di sini ada IF, AT, IP dan BK ya yang paling disoroti. 10,8 m, 4,3 m, 2,3 m pada perdagangan hari ini. Jadi untuk eh uh, STA mungkin segitu dahulu. Uh, kita ketemu lagi di grup Telegram. Siapa tahu kalau teman-teman ada pertanyaan atau enggak mau request yang mau dibahas di YouTube, bisa langsung saja join di grup Telegram. Segitu dulu dari saya. Goodbye.